Adakah anda tahu terdapat kira-kira 7 juta rakyat Malaysia yang berkemungkinan menghidap diabetes menjelang tahun 2025? Dan kalau kita ikutkan kiraan di sini, 2 tahun dari sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan jika itu berlaku, pastinya sistem penjagaan kesihatan Malaysia kita akan bergelut dengan struktur daripada pembiayaan kos perubatan dan penjagaan diabetes, melainkan kadar kejadian seperti ini dan komplikasi yang berkaitan dengan diabetes ini dapat dikurangkan. Dan kalau kita lihat bahaya diabetes ini bukan sekadar nama diabetes sahaja, kencing manis sahaja, tetapi ianya menjadi masalah kerana boleh menyebabkan organ-organ lain seperti kalau kita lihat buah pinggang, jantung, saluran darah, saraf, mata dan juga kaki terlibat disebabkan penyakit kencing manis ini. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Juliana Ramli, pengacara anda untuk petang ini. Dan semestinya apabila anda menonton Doktor dan Anda, kami bawakan topik-topik hangat untuk anda mengetahui bahawa seperti yang kita lihat sekarang ini, perihal diabetes dan juga penyakit 3 serangkai ini. Dan bersama dengan saya pada hari ini secara talian, kami bawakan khas adalah seorang pakar endokrinologi dan perubatan dalaman daripada Hospital Langkawi, jauh nun di sana, Dr. Miza Hiryanti binti Zakaria. Hello doktor. Hai. Hai Juliana. Hai doktor. Apa khabar? Khabar baik. Bagaimana angin Langkawi? Saya dapat sepoi-sepoi bahasa pun boleh doktor di sini. Langkawi sangat menakjubkan. Datanglah beramai-ramai. InsyaAllah saya dapat hadir. Nanti saya jumpa doktor kat sana. Okey doktor, kita masuk balik kepada topik kita hari ini berkenaan dengan diabetes doktor. Kalau kita lihat sekarang ini, doktor boleh tak kongsikan ya situasi tahap diabetes kita di Malaysia berbanding dengan negara Asia lain doktor, dan difahamkan statistik pesakit diabetes di negara ini meningkat saban tahun doktor. Boleh doktor terangkan doktor? Okay. Juliana, semanis Juliana juga, Malaysia ni adalah negara yang paling manis di Asia Tenggara. Bukan saja sebab orangnya manis. Tapi kalau kita tengok statistik kan, kalau macam Juliana ada share just now, by 2025 kita ada 7 juta, kita ada National Mobility Health Survey Malaysia 2019 yang mengatakan yang sedia ada sekarang ni kita ada lebih kurang 3.9 juta pesakit diabetes. Alright. So kalau kita bandingkan dari segi statistik tu, dalam kajian tu mengatakan 18.3%. Kalau kita bundarkan kepada 20%, maksud dia dalam 5 orang rakyat Malaysia berumur lebih daripada 18 tahun, terdapat seorang yang akan ada diabetes. Dan kalau kita banding, saya dapat data ni daripada International Diabetes Federation Diabetes Atlas 2019 juga mengatakan tubuh kita bukan 18.3%, kita letak kita sebagai 19%, 19% peratusan rakyat negara kita ada diabetes. Bila kita bandingkan dengan Singapura, 11.6%. Kalau Indonesia 10.6%, Thailand 9.7% sahaja, Vietnam 6% sahaja. So banding kita, kita selalu pergi melawat ke Vietnam kan, banding kita Vietnam 6%, kita ni 18%, 19%. So sebab tu kita dikatakan negara yang paling manis. Obviously because of the kenyataan peratusan diabetes dalam negara Malaysia. Dan saban hari, kita kata 2015 dulu kita hanya dalam 15%, kita naik semakin naik. Dan saban tahun dia akan semakin lama semakin naik. Ini adalah disebabkan oleh, mainly disebabkan cara hidup kita. Cara hidup kita semua nak cepat, kita kurang bersenam, dan ramai rakyat Malaysia berlebihan berat badan. Yang ni statistik mengatakan 50% daripada rakyat Malaysia adalah berlebihan berat badan dan obes. Yang ni lah yang menjadi orang kata pendorong utama kenapa diabetes ni semakin meningkat. Kita jangan sedih lah, sebenarnya seluruh dunia diabetes semakin meningkat. Tetapi kita punya peningkatan kita lebih tinggi berbanding negara-negara lain, terutama ni di bahagian Asia Tenggara.
Okey doktor, kalau kita lihat kan doktor daripada segi kajian ataupun pengalaman doktor sendiri, apakah punca diabetes yang melanda rakyat Malaysia ketika ini doktor? Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu, diabetes ni dia ada type 1 dengan type 2. Ya, betul. 90% dekat Malaysia ni adalah type kedua. Type 1 ni disebabkan badan kita tak boleh keluarkan insulin. Selalunya kanak-kanak dia memang badan kita ada antibody yang serang organ yang keluarkan insulin. Tapi sangat rendah peratusannya. Yang banyak ni adalah type jenis atau jenis kedua. Jenis kedua ni dia kata penyebabnya adalah, kalau kita cakap dari bahasa sains kan, dia ada lebih 11 sebab kenapa orang tu dapat diabetes. Tapi sebab yang paling utama kita panggil kerentangan insulin. Kerentangan insulin ni mungkin nampak pelik sikit. Ini adalah disebabkan oleh walaupun badan kita keluarkan insulin untuk turunkan gula dalam darah, tapi badan sel badan kita tak kenal insulin tu. Bila tak kenal, gula akan itu orang kata dari segi saintifik. Kenapa dia berlaku, kita balik-balik kenapa diabetes, kerentangan insulin ni boleh berlaku. Mainly faktor utamanya adalah kegemukan, berlebihan berat badan. Ini adalah faktor utama yang mendorong kenapa kerentangan insulin ni berlaku. Kalau dari segi saintifik kan, dari segi apa orang kata badan lebih besar, dari segi kegemukan, dari segi pemakanan, ini faktor-faktor ni dia akan menyebabkan kita punya organ-organ ni jadi sakit dan tak mengenal insulin. Dan insulin itu tidak boleh bertindak di dalam hati, di dalam sel-sel yang lain, sel-sel tubuh badan yang lain. Jadi gula tidak digunakan, gula tidak disimpan, gula banyak dalam darah dan seterusnya akan membawa kepada komplikasi-komplikasi lain. Faham doktor. Itulah dia ya, kalau kita lihat adakah mereka ni kalau kita lihat suka makan ataupun minum yang manis-manis doktor, ataupun ada faktor-faktor lain doktor? Okey. Dia kan saya selalu bergurau dengan pesakit saya. Kencing manis ni macam saka, jin. Jin yang ada dalam badan kita yang kalau kita tidak berhati-hati dengan pemakanan kita, kalau kita tidak berhati-hati dengan kita punya apa health lifestyle kita, cara hidup kita, dia akan timbul. Jadi satu, genetik memainkan peranan. Tetapi genetik saja tidak cukup untuk menyebabkan seseorang tu dapat diabetes. Dia kena ada faktor-faktor lain. Seperti yang saya kata, kegemukan, pemakanan yang tidak sihat, termasuklah pemakanan manis. Pemakanan bergoreng juga boleh menyebabkan diabetes. Sebab yang lemak-lemak ni bila dia pergi dekat hati, dia menyebabkan kerentangan insulin dan ini menyebabkan kita dapat diabetes. Itu main reason, faktor-faktor utama. Kenapa faktor ni terjadi? Bila kita tahu kegemukan tu, kita sebab kita makan, gula yang kita makan akan ditukarkan kepada lemak. Sebab tu kita gemuk. Dan lemak-lemak ni dia ada bahan-bahan kimia lemak ni, bila dia pergi dekat hati, dia menyebabkan, dia merosakkan hati, menyebabkan orang kata kita panggil dari segi saintifik AGE, ALE ni, dia akan pergi ke seluruh badan kita, menyebabkan badan kita tidak kenal insulin tu, menyebabkan gula tinggi. Gula tinggi seterusnya pula macam double jeopardy ya, dia akan merosakkan kita punya organ-organ dalaman yang lain. So itu adalah main isunya. Bagi saya, selama 22 tahun ni, walaupun seseorang itu ada ibu bapa yang mempunyai genetik untuk dapat diabetes ni, seseorang itu tak semestinya akan dapat diabetes. Dia ada faktor-faktor lain yang saya cakap tu, banyak kali saya cakap, pemakanan, cara hidup. Pemakanan ya doktor kan. Pemakanan. Kalau kita lihat doktor, cerita pasal makan kan doktor. Saya makan nasi hari-hari doktor. Tapi orang kata nasi tu bergula juga, tapi kalau tak makan susah juga doktor. So macam mana tu doktor? Okay. Dia kan gula yang tinggi dalam badan ni, kita kata satu disebabkan badan kita tak boleh turunkan gula, dan satu lagi kalau dia berlebihan. Makanan jangan berlebihan. Makanan yang boleh, apa pun makanan, makanan yang baik pun kalau berlebihan dia akan memudaratkan. Okey, jom kita cakap pasal nasi. Okey. Nasi ni selalu difitnah. Kesian nasi. Apalah salahnya Juliana. Dia tak salah nasi. Kan? Nasi. Ha, makan nasi.
Sebenarnya kalau kita bandingkan nasi ya, bila diproses oleh badan dia jadi glukos. Glukos ni badan senang nak apa? Nak proses dia, nak simpan dia. Asalkan kita tak makan terlalu banyak. Kita makan nasi satu dua kali atau tiga kali sehari satu mangkuk tak ada masalah. Kalau dia banyak sahaja yang menimbulkan masalah. Berbanding proses food yang lain, pasta, mie, even cereal kan, dia mengandungi high fructose. High fructose ni, fructose ni dalam kita panggil dalam donat tu. Donat adalah paling banyak. Kalau you tengok kat dalam kalau food punya ingredient kan, kalau dia kata high fructose corn syrup, yang ni lagi bahaya. Yang ni lah yang akan menyebabkan kita punya kita tidak ada diabetes, boleh jadi diabetes sebab dia menyebabkan kerentanan insulin. So makanan yang diproses adalah sumber atau kata faktor utama kenapa kita senang dapat diabetes. Gula-gula memang sangat sedap. Tak ada masalah nak makan satu biji, tapi adakah kita akan makan satu biji? Kita akan makan banyak biji. So by itself pun dia merosakkan badan kita. Dengan kuantiti banyak pun merosakkan badan kita. Jadi dalam hal ni, kalau kita boleh memilih, kita pilih grain, natural. Grain dalam bentuk, maksudnya bijirin dalam bentuk asal yang Tuhan buat. Bukan bijirin yang telah diproses. Yang proses itu yang bermasalah. Lebih daripada karbohidrat kompleks biasa seperti macam kita nasi lah yang paling senang. So tak kisah, boleh makan nasi. Pesakit saya memang suka jumpa saya sebab saya adalah doktor yang tak apa makan nasi. Tapi quantity atau kena jaga. Kena jaga. Sebab dia macam ikut kalori kita lah kan doktor. Yes. Jangan makan lebih daripada yang sepatutnya. Kalau kita makan lebih, kita kena burnkan kalori tu dengan bersenam. Bersenam. Contohnya kan Juliana, macam saya, umur saya 48 tahun. Saya tak nampak doktor. Terima kasih. Saya dah berapa lama saya makan nasi? Daripada umur saya 6 bulan, kan saya dah 47 tahun makan nasi. Saya, walaupun saya dapat diabetes, saya tidak boleh merubah hidup saya sebab saya memang makan benda tu. Tapi saya kena control portion saya. Dan jangan makan gula-gula yang lain yang tak perlu pun sebenarnya. Memang tak perlu. So benda yang tak perlu kan, jangan kita ambil. Contoh kalau nak makan nasi, boleh makan sikit-sikit. Nasi tak salah. Yang salah kita. Kita lebihkan dia daripada yang sepatutnya. Okey doktor, tadi kan doktor cerita berkenaan dengan genetik kan doktor. Bila kita faham genetik, kalau contoh sama ada ibu atau bapa kita ataupun mungkin nenek atau atuk kita yang mengalami diabetik, adakah keturunan ataupun yang akan datang anak-anak ini akan terkesan dengan kencing manis ataupun diabetik yang mereka alami? Okey. Dia kalau tu saya kata saka ya. Bagi orang kampung kan senang cakap macam saka. Keturunan kita ada diabetes, kita ada risiko untuk mendapat diabetes tapi tak confirm. Tak sepenuhnya. Kita bukannya di orang kata di punish ataupun dihukum kerana keturunan kita. Risiko adalah tinggi kalau ibu bapa kita, adik-beradik kita ada kencing manis, risiko kita adalah tinggi untuk dapat diabetes. Kita tanya mak kita, masa mak kita mengandung kita, mak kita ada diabetes tak? Jadi kalau mak kita ada diabetes, risiko kita juga tinggi untuk diabetes. Tetapi tidak semua orang dalam ahli keluarga dia, katalah semua orang diabetes, tak semestinya dia dapat diabetes. Kalau dia menjaga dia punya kesihatan, kalau dia menjaga pemakanan dia, kalau dia exercise dengan baik, itu adalah orang kata Tuhan tidak kejam. Kita boleh berusaha, kita tahu kita ada risiko, kita berusaha untuk tidak dapat penyakit tersebut. Tapi genetik ni adalah amat penting. Kita boleh guna kita punya ilmu yang mengatakan kita ada keluarga kita penyakit diabetes untuk kita lebih berhati-hati, kita buat saringan dengan lebih cepat, dengan lebih awal. Itu yang pentingnya. Jangan rasa, nak buat macam mana? Mak bapak saya ada diabetes, bukan salah saya. Dan memang diri saya akan dapat diabetes. Tak semestinya. Saya ada ramai ahli keluarga yang ada diabetes. Bila kita tengok seorang tu tak ada diabetes, kita
kita tanya dia balik, macam mana orang lain dapat diabetes, you tak dapat diabetes? Kerana daripada mula dia menjalani kehidupan yang sihat. Jadi pada anda semua macam saya, arwah bapak saya ada kencing manis tapi tak mengaku. Dia tak mengaku. Dia kata tak lah, mana ada. Bila kita check je, wuih tinggi dia naik. Dia tak ada, tadi baru minum. Dia selalu macam tu. Kan ubat pun tak nak ambil dan sebagainya tu dululah. So jadi saya kena berhati-hati dan lebih menjaga. Sebab tu sekarang kena jalanilah kalau apa-apa makanan apa sebagai nasi suka makan tak sikit kan, senam-senam sikit. Yang manalah janji kita sehat. Dan doktor, kalau kita nak pada mereka ni mungkin bagaimana nak tahu seseorang ini dapat kencing manis? Ada ke tanda-tanda dia, tanda-tanda kecil ke tanda-tanda yang besar ke doktor? Okey, tanda-tanda orang yang ada kencing manis ni yang selalu kita biasa dengar adalah dia haus, dia minum banyak. Bila dia minum banyak, dia kencing banyak. Dan malam pun dia akan terbangun 2-3 kali untuk kencing. Itu dari segi air yang dia akan kencing banyak. Nombor 2, dia tiba-tiba dulu badan dia besar, tiba-tiba berat turun secara mendadak. Itu adalah kenapa berat turun secara mendadak? Sebab gula tu hilang dalam kencing kan. So kita jadi tak sihat kan. Jadi badan kita akan jadi kurus, akan cekung. Jadi tiba-tiba saya kurus, rupanya dia ada kencing manis. Dan juga selalu letih. Dan juga kalau luka sikit senang susah nak baik, senang dijangkiti kuman, kita senang dapat jangkitan kuman. Untuk perempuan specifically, kalau tiba-tiba dulu dia ada keputihan, sekarang ni dia semakin banyak keputihan, semakin gatal dan dia dapat jangkitan putih itu. Itu untuk perempuan. Tapi kan yang perlu saya tekankan dekat sini Juliana, bila kita ada simptom ni, kita cek gula, sudah pasti gula tinggi. Tetapi dalam kajian dia mengatakan pada masa kita dapat simptom ni dan didiagnose sebagai diabetes, sebenarnya diabetes tu sudah berada dalam hidup kita badan kita 10 tahun, even 20 tahun lebih awal. Jadi kesan-kesan yang kita dapat ni bila kita diagnose adalah terlalu lambat. So bagi saya, kita kena prevent benda ni. Jadi kalau kita cakap dalam 10 tahun, 20 tahun, contohnya lah, minta maaf Ju, ayah Ju dapat diabetes katalah umur 50 tahun. Sebenarnya diabetesnya dah ada dalam badan dia pada umur dia 40 tahun ataupun 30 tahun. Sepatutnya secara logik, kalau kita diagnose daripada awal. Kita dapat prevent progression of diabetes ni, kita dapat prevent complication of diabetes ni. Itu yang saya rasa yang paling penting. Saya rasa dalam kita punya program ni, kita bagi tahu pesakit kita ada risiko, kita kena check. Sebab once kita dah ada symptoms, dia punya komplikasi telah berlaku. Sudah kan saya kata lambat, terlambat. Tapi kalau kita nak minimal complication tu ataupun tak ada komplikasi tu, kita awal. Kena tahu awal. Itu yang paling penting. Okay, doktor. Saya nak rakyat kita tahu. Betul doktor. Betul awal. Satu lagi doktor. Berkenaan dengan insulin yang terpaksa dia suntik insulin. Doktor boleh terangkan sikit secara ringkas. So, orang kan kalau orang kata insulin ni habislah kalau insulin that end of the road. Tak, sebenarnya insulin ni macam type 1 tadi dia perlu insulin. Untuk type kedua, ada masa dia perlu insulin bila masa badan dia tidak boleh menahan gula yang terlalu tinggi. Dah nak pengsan, kita perlu insulin. Tapi sekejap saja, bukan sampai bila-bila. Bila dia pregnant, dia perlu insulin. Sebab insulin adalah satu-satunya ubat yang boleh turunkan gula dengan keadaan yang cepat dan kita cepat kontrol. Nombor 3, kalau dia masuk dalam buat sakit jantung, ada infection, dia kena ada insulin. Ketikanya dia perlu insulin. Last kali, bila dah terlalu lama diabetes, kita punya organ pancreas tu tak boleh keluarkan insulin dah, menyebabkan gula dia tinggi, pada waktu tu kita start insulin. Tetapi insulin ni macam saya kata, bukanlah end of the road. Kalau doktor suruh start insulin sekejap, pada waktu tu saja, just untuk kontrol gula. Sebab hanya insulin saja boleh kontrol gula dengan kadar yang cepat. So jangan risau kalau kena insulin. Sebab saya ada ramai pesakit, walaupun pada mulanya diberi insulin, lepas tu dia makan ubat. Saya ada pesakit juga yang lepas tu berhenti ubat. So diabetes ni kalau kita
detect awal, kita boleh kontrol. Ada juga pesakit yang tak payah makan ubat, mudah dia kontrol tapi dia ada diabetes dengan cara pemakanan yang sihat saja. Betul? Betul, Doktor. Kalau kita lihat sekarang, mungkin ramai yang tak sedar tahu berkenaan dengan ni, Doktor. Di mana diabetes ni boleh lead kepada penyakit lain, Doktor. Sebagai contoh, antara penyakit buah pinggang dengan jantung. Okey, lepas tu, bila diabetes ini menyebabkan pesakit hidap dua penyakit macam ni, Doktor. Kita nak tahu berapa peratus sebenarnya pesakit yang berdepan dengan penyakit combo. Ia dah dapat diabetes. Lepas tu, efek buah pinggang, jantung lagi, Doktor. Jadi maksudnya, Dok, bila ada diabetes ni, kita akan ada masalah buah pinggang dengan jantung ataupun diabetes sahaja, Doktor? Okey. Selalunya, okey. Sekarang ni saya cakap pasal fakta lah. Di Malaysia, fakta yang ada tentang peratusan pesakit yang ada diabetes dan buah pinggang melalui National Diabetes Registry dalam 15%. Kalau diabetes dan sakit jantung 5%. Saya tak dapat data lagi yang ada combo ketiga. Second fakta yang kedua adalah kebanyakan pesakit, 60% pesakit yang telah didiagnose diabetes, dia mesti ada dah sikit penyakit buah pinggang. Sebab ingat dah saya cerita, diagnosis pada hari ini menunjukkan diabetes dah berada dalam badan kita at least 10 tahun yang lepas. Sebab tu komplikasi dia berlaku pada masa didiagnose diabetes. Ini kita cakap dari 15%, 5% orang akan kata, alah biasalah tu. Ini kita bagi statistik yang kita buat sampling. Tapi pengalaman saya, klinik saya, klinik diabetes saya, orang yang ada yang di bawah rawatan saya untuk kencing manis, 60% sudah ada penyakit jantung. Penyakit buah pinggang. 30% sudah ada penyakit jantung. Kombinasi jantung dan buah pinggang adalah 15%. Ini dari segi saya punya tempat lah, masa saya di Langkawi. Masa saya di Kuantan pun lebih kurang sama. So saya rasa kalau pesakit tu berada di bawah follow up pakar perubatan, memang ramai orang yang akan ada sakit buah pinggang dan jantung ni. So maksud dia selalunya diabetes tak akan seorang. Kecualilah kita diagnose dia awal, dia akan seorang. Kalau kita diagnose dia lambat, selalunya dia akan berkawan berdua atau bertiga. Dia bawa rakan-rakan. Dia ajak lagi. Sebabnya diabetes ni bukan satu penyakit yang macam patah tangan, sakit sakit lutut. Dia satu je. Satu saja. Dia ni saya kata penyakit yang paling jahat sebab dia merosakkan saluran darah seluruh badan. Saluran darah di otak dapat strok, di jantung dapat serangan jantung ataupun jantung lemah. Di buah pinggang dia akan menyebabkan penyakit buah pinggang. Kenapa kita duk nampak penyakit buah pinggang saja? Sebab saluran darah yang paling banyak dan halus adalah berada di buah pinggang. Sebab tu kita nampak yang kudus. Sebab lagi banyak saluran darah dia kacau, lagi organ tu lagi cepat terlibat. Sebab tu ramai pesakit kita datang dengan penyakit buah pinggang pada masa diagnosis. Orang kata penyakit buah pinggang ni, dia ada sampai 5 tahap. Tahap kelima tu yang dialisis. Kalau kita tengok dekat Malaysia, orang yang mengalami yang sekarang ni tengah dialisis, 58% sebab dialisis dia adalah kencing manis. So maksud dia best friend dia yang pertama adalah buah pinggang. Best friend dia kedua yang lain, jantung, saraf, otak semua. Dia berkait rapat. Tapi kan doktor, tapi kan doktor, kalau kita lihat sekarang doktor kan, kita dah tahu dah ada berkait rapat, datang yang combo, ada rakan-rakan doktor. Tapi kita tengok sekarang dunia kita ni dah semakin maju doktor. Teknologi dah semakin berkembang doktor. Bagaimana pula dengan rawatan-rawatan? Ada tak rawatan-rawatan baru yang mungkin boleh membantu bagi merawat penyakit-penyakit serangkai ni doktor? Okay. Penyakit tiga serangkai ni, yang bagusnya kan, dia ada something in common. Maksud dia, gula kena cantik, basic dia selain daripada ubat-ubat. Kalau ubat yang paling mahal dan terbaik di dunia pun tidak akan berkesan kalau kita lifestyle changes, kita punya selalunya kencing manis ada darah tinggi, ya, control kita punya darah tinggi, control kita punya lemak. Dan juga kita sekarang ni yang bagusnya sejak tahun 2015 saya rasa kita ada ubat yang baru, ubat yang kita boleh makan walaupun kita ada diabetes. Ubat-ubat ni
ada yang injectable yang kita cucu yang setiap hari dan juga seminggu sekali, dan ada juga yang boleh kita makan. Yang kita makan ni kita panggil SGLT2 inhibitor. Kalau kat kedai-kedai tu nama dia glifosin tu, itulah ubat dia. Ubat ni dia berfungsi untuk, dia proven boleh prevent, boleh menghalang sudden death, mati secara mengejut, boleh menghalang penyakit buah pinggang daripada berlaku dan semakin teruk, boleh menghalang serangan jantung dari segi serangan jantung biasa ataupun kegagalan jantung. Dan dalam masa jangka yang panjang, kita cakap pasal death kan, dia boleh prevent death dan boleh juga prevent kematian disebabkan jangkitan kuman. So bukan macam dulu dah, sekarang kita ada banyak ubat yang boleh tolong pesakit diabetes kita. Tapi saya nak emphasizekan sekali lagi, dia punya baseline, dia punya orang kata ini kita punya tiang-tiang dia. Dia punya bawah tu, dia punya base tu, yang penting kena jaga gula, jangan eat healthy lifestyle, jaga tekanan darah, jaga kolesterol. Sebab diabetes bukan gula saja, dia kena jaga semua benda. Sebab dia akan kacau semua benda. Jadi maknanya kiraan tu kena betul. Kalau tak ada, kalau dulu arwah bapak saya, mak saya dulu, kita orang beli check darah masuk, tengok bacaan okey ke tak dan sebagainya. Okey, kalau kat sini doktor, terakhir doktor, mungkin ada nasihat yang doktor nak sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia berkaitan dengan ini supaya kita tidak menjadi sebahagian daripada statistik pesakit doktor. Mungkin satu contoh yang doktor boleh berikan juga, kalau mereka ada yang seperti mesin ya dekat rumah yang check tu, mungkin doktor boleh bagikan tips sebab ada di antara mereka yang ambil waktu lepas makan padahal kena puasa sikit dan sebagainya. Mungkin doktor boleh berikan nasihat doktor. Saya saya nak ulang balik yang saya cakap dekat Ju tadi. Dia kena prevention, detect awal. So kan yang paling pentingnya untuk detect awal. So kita kan kalau nak detect semua orang, memang itulah yang paling ideal. Tetapi kalau anda mempunyai risiko-risiko seperti ibu bapa genetik, keturunan ada diabetes, anda kegemukan, anda masa mengandung kencing manis, atau ibu anda dulu masa mengandung anda kencing manis, anda macam kerap kencing, senang mendapat jangkitan, anda mesti buat saringan. Saringan tu macam Juliana kata tu, kalau ada kat rumah is the best lah, check gula dekat rumah. Kalau tak ada dekat rumah, kita boleh check kat farmasi, kat banyak tempat. Di Malaysia ni, kita ada satu kempen, For My Sweetheart campaign, di mana kita boleh dapat free saringan dekat klinik-klinik yang terdekat, free saringan worldwide seluruh Malaysia. Apa yang anda perlu buat, hanya pergi dekat website tu www.formysweetheart.com. Dekat situ anda boleh buat temu janji untuk saringan percuma. Di laman itu juga kita boleh cari apa kata, kita boleh download healthy recipe. So pada mereka yang belum buat, boleh pergi kat laman web ni dan juga tengoklah juga informasi tentang diabetes. Kalau yang dah ada glukometer dekat rumah, buat saja tak boleh, kena pergi jumpa doktor. Sebab kalau kita kata kita tengok kan, selalunya kan glukometer ni dia kita untuk saring saja. Yang paling baik kita ambil darah yang dekat kita punya salur darah yang besar, tapi at least saring tu cukup. Kalau sebelum makan, kita dalam 6, lebih daripada 6 kena berhati-hati. Kita kena buat saringan yang seterusnya. Kalau lepas makan selalunya saya boleh terima 8 lah. Kalau lebih daripada 8 tu, pergi cek dulu. Mungkin disebabkan anda makan benda berguna, tapi mungkin juga anda ada kencing manis. So kita kena health seeking behavior ni, kita kena pergi cepat. Kita okey, kita tengok, kita jangan shock sendiri, tengok gula kita okeylah 10, okeylah 12 sebab makan benda manis. Kita tahu itu sebab makan benda manis, kena stoplah benda manis. Whatever kita punya kata bacaan tu, pendapat saya, kita kena jumpa health professional. Seseorang yang boleh tolong tengok dan nasihatkan kita. Betul. Itu betul. Yang paling penting. Nombor dua adalah healthy lifestyle tu. Apa yang kita makan, kalau berlebihan, kita kena burn it out. Exercise. Itu saja. Kalau malas nak exercise, perlu exercise, janganlah makan banyak. Kena jagalah. Macam orang Islam puasa sunat. Jangan makan benda berlebihan. Kalau berlebihan je, okey.
kena aim burnkan kalori yang kita makan. Ya, betul betul doktor. Burnkan kalori yang berlebihan tu. Yang diperlukan kena ada sebab tenaga, nanti tak tenaga lembek pula kan. Ya, so yang berlebihan kita tahu hari ni kita dah makan lebih sikit. Kita buatlah exercise yang mana, senaman yang kita boleh kan, berjalan. Kalau mungkin ada sakit lutut, jalan sikit je dan sebagainya kan, tolong. Ya kan? Betul. Nombor tiga Juliana, saya nak bagi tahu, diabetes bukanlah life sentence. Bukanlah satu benda yang kita tu habislah once diabetes untuk tu, tak boleh makan nasi, tak boleh ni, tak boleh buat benda tu, tak. Sekarang kita ada banyak ubat. Kita lagi awal kita detect, kita boleh regress diabetes tu. Kita ada ramai pesakit diabetes kita yang telah, orang kata dah regress, kita kata remission dah. Diabetes tu duduk senyap-senyap, jadi saka je dalam badan. Dia tidak membuatkan apa-apa, kata, mudarat, minimal mudarat dia. So, jangan risau, jangan takut. Sebab ramai rakyat Malaysia tak nak check sebab takut. Tak apa, kita check awal, kita boleh stop dia punya komplikasi awal. Kita boleh prevent daripada kita untuk terus perlu makan ubat seumur hidup. Tak ada masalah. Sekarang ni terlalu banyak dah benda yang kita boleh buat. Bukan macam dulu lagi. Betul doktor. Baiklah, terima kasih doktor di atas segala nasihat yang telah doktor berikan. Jadi kepada anda semua, jangan ambil yang mudah, jangan ambil enteng perkara-perkara seperti ini. Berjumpalah dengan pakar perubatan supaya anda tahu, lebih tahu berkenaan dengan diri anda sendiri, ibu bapa anda, anak-anak anda dan sebagainya. Jadi kepada anda yang menonton, terima kasih menonton DNA Doktor. Dan anda jikalau ada sebarang persoalan, ada komen yang anda nak share, anda boleh sahaja terus bersama dengan platform Sina Plus. Jadi kepada anda semua, sehingga kita berjumpa lagi, saya Juliana Ramli. Bye.